cek ikon lah. Tak rasa sejuk lah. Kurang sejuk. Haa, kurang sejuk. Tak rasa sejuk. Ya, betul. Mama. Ah, kita check. Apa masalah kita tak tahu, jadi kita tengok. Nanti kalau boleh check, kita check kalau ni jangan mahal sudah lah. Tapi macam 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 ni kan. Kompresor okey bang? Nampak kita tengok pakai meter tu. Dia nak tahu bang kalau ada bocor ke tak? Haa, tu lah. Banyak eh. Ya? Yeah? Kat sini pun nampak berminyak ke eh. Ya. Yeah. Sini ada, dekat kompresor ada. Kalau nak ni, cek. Lepas tu kita, biar lah setengah dia bocor ya. Kalau masuk minyak dan pergi balik dalam tu lah. Dalam 60 dia buat. Katanya masuk dulu kan? Haa? Ya lah. Tak, kalau kata nak cek lah. Ha? Nak cek balik, kita buang ke lama. Kita test. Bocor dia laju tak laju, kita akan cari lah banyak bocor ni. Dekat akhir kurang ni. Memang ada bocor ni. Haa. Kan. 20 ini 100. Mana ada bocor tu macam mana? Haa, kalau ni lah. Nanti kalau kata dapat, nanti boleh tahu kos ya. Kita pulang tak buat bila pun. Haa. Lepas tu, itulah kalau kata nak masuk minyak balik, ke balik. Try dulu lah ya? Haa, yelah. Dalam-dalam ni. Gas baru, masuk minyak baru. Tengok macam mana dia punya tu. Hello, tak patah tu. Amirah, keluar dulu. Ambil kasut, kasut, ambil kasut. Ambil kasut kamu. Abang nak check dulu. Abang nak check ni, aircon dulu. Dalam proses check dia masuk angin dan dia masuk minyak bagi kompresor aircon tu ada pressure, nanti baru dia tengok tak buih. Macam kita check tayar pecah lah. Kalau ada angin keluar, dia akan buih-buih tu akan ngelegak kan. Jadi baru kat situ baru kita tahu dapat detect sama ada apa yang bocor. Tapi setakat ni tak nampak apa-apa lagi. Kita check dulu sebab kalau kita top up, kita main top up je, nanti rugi gas kalau dia keluar tanpa kita baiki kan. Mungkin senang nak cari lah. Yalah, betul. Eh, jadi lah nak tendung tengok lah. Tapi kita boleh tengok sini. Sini pun dah start kurang. Kita start cari mana dia punya tu. Kalau kata luar tak jumpa, bengkak keluar suspek ni lah. Apa kulit-kulit dalam lah. Nah, kalau kena dalam dia tak ada, barulah kompresor. Itu pun banyak kerja lah. Kompresor kena kat keluar. Kompresor kena keluar test. Biasa kalau macam ni, berapa lama masa dia habis? Lama lah? Tak boleh nak cakap lah. Bocor. Oh, je? Haa. Dia tu pula, anda kata tu bocor tu halus sangat. Haa, dia tahan lama. Yalah. Haa, kalau dia kata bocor tu besar, cepatlah dia punya gas tu keluar kan. Tapi cerita dia, bocor. Bocor. Haa, adalah. Cerita dia ada bocor. Memang lah. Masuk air. Masuk air. Dia ni, bila dah start bocor, dia cakap udara dalam sistem ni, dia tak mahu ada udara luar tau. Haa. Kalau kita vacuum ni, kita buang udara dalam sistem. Apa boleh masuk minyak masuk ke? Buang balik yang lama lah maksudnya ya. Lagi minyak eh. Jadi kita pakai minyak hijau senang nak tengok kalau ada bocor.
Maksud dia akan detect lah mana-mana dia akan keluar tu. Ada bocor tu dia akan keluar ni hijau ni. Oh. Kalau nak cek betul, pakai satu hari juga lah. RM330 eh? Gram. Oh, 330 gram. Dia lain-lain ni, bang? Lain kereta, lagi besar, lagi besar dia punya dia. Quantity dia. Macam ni 330. Okay, set. Set. Nanti sampai 330, dia akan stop. Oh, automatic stop. Betul. Dia tak terlebih lah. Dia tak terlebih lah. Tak lebih, tak kurang. Tak lebih jadi dia? Lebih, dia senap. Lama-lama dia komen-komen, lepas tu geng tak pergi, tak boleh dah. Oh. Sekejap geng dia akan kembang. Itu dia ada kondensa ni. Geng tu akan kembang. Kalau dia terlebih, dia nak pergi, komen-komen tak pergi, tak boleh dah. Okey. Ekor akan mati off. Kalau kurang? Kurang-kurang macam kurang, tadi ya. Dia oh dia. Kipas pusing ya, komen-komen pusing dia. Sampai dia dapat sejuk, dia stop. Sekarang tak nak. Banyak kita minta suhu separuh. Separuh tu contohlah dalam 20 derajat Celsius. Belakang tu baca, selagi tak dapat 20, selagi dia dekat on. Oh. Macam rumah punya kan? Ya. Nak 17, 18. Dia macam tu. Kereta pun macam tu. Tapi bila dia on je, itu ini berat. Operation dia berat. Kalau tak cukup, gas je? Dia akan pergi je. Oh, ya lah. Sampai 330 baru dia stop. 330 ni nanti akan main 320, 330 macam tu. Dia akan stop. Dia akan mati gitu. Sebab ke ni dia boleh pergi macam tu. Dia boleh pergi 70, 80 macam tu. Dia akan tak boleh pergi. Itu yang kena start kereta or record. Kereta baru dia akan naik lagi gas ke dalam dekat compressor. Tengok tu lah, tu hijau tu ya? Bila dah bocor, dia akan keluar celah lah. Macam dia akan keluar macam ni lah, macam ni kan. Dia akan keluar celah macam tu lah. Baru kita boleh detect lah, yang jadi halus lah. Sekarang ni tak nampak ni. Kalau ikut standard dia macam ni, macam ni lah. Ya, dia on. Ini dalam lukis 40, 50, 200, itu standard. Berbetul. Tapi kalau sini 10, 20, sini 100, maknanya sini nak tarik gas kurang, nak pump gas ni kurang. Tarik gas dia nak pergi kosong, dah gas tak cukup. Yang merah ni dia pump, lepas tu dia kena pergi 200, 18, 19. Dia akan turun sini, memang dia tak cukup. Memang ada butuh. Tadi awal-awal tadi memang bawah ya? Ya, bawah. Ini kita tadi, abang cakap tadi, kompresor okey dah. Tapi tak boleh. Oh, tak boleh. Pasang ni baru dia tahu. Kalau dia kompresor on, sini dia tinggi 190, sini 190 lebih kurang sama, compressor loose power. Maksudnya nak tarik gas tak ada, nak pump gas tak ada. Maksudnya loose power. Ataupun dia bunyi kasar, kerak-kerak, itu yang out dah. Out dah. Itu out kalau bunyi macam tu, satu. Satu lagi macam ni, kita baca dia tarik gas dengan pump gas. Okay lah. Kalau tarik lebih kurang dengan yang pump, macam mana nak tarik pump gas kalau dah tarik tak cukup? Yalah. Okey, alhamdulillah dah settle berkenaan dengan aircon. Sejuk tu dah settle. Tetapi bocor tu tak dapat dijumpai. Sebabnya dia kata bocornya terlalu halus. Jadi kena check satu persatu. Itu sebabnya kita bubuh minyak yang hijau tu, nanti kalau ada bocor
kat tempat bocor tu ada akan ada leaking minyak yang hijau yang kita bubuh tadi. Jadi buat sementara waktu ni kita pakai dulu. Dan sekiranya kalau cepat sangat tak ada gas kan, maksudnya cepat sangat dia punya hilang gas ni, kita akan pergi dan kita akan tengok balik memang ada bocor yang besar. Tapi tadi dia kata sebab dah buat pressure tu bocornya sikit, jadi kita pakai dulu buat sementara waktu. Kalau boleh tahan lama kita pakailah terus. Tapi kalau sekejap je dah tak sejuk kan, kita kena check balik. Tapi setakat ni compressor ok. Dia check depan tadi, hose-hose semua ok, tak ada apa-apa nampak bocor yang besar. Jadi kita pakai dulu buat sementara waktu. Ok, yang baru dalam channel saya, korang boleh tekan butang like, subscribe, tekan butang loceng untuk korang tahu info-info berkenaan dengan kereta Placer yang saya pakai ni. Jadi setiap apa pertukaran yang saya buat, saya insyaAllah saya akan kongsi dengan anda supaya anda dapat tahu apa kerosakan-kerosakan dan apa perlu kita buat kalau berlaku kerosakan terhadap kereta Placer ataupun kereta lain lah. Jadi tapi yang saya pakai kereta Placer ni, saya tunjuk kereta Placer ke anda. Okay, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah panjang umur dan rezeki. Kita jumpa di next video yang lain. Assalamualaikum.